Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat penomoran surat secara otomatis berdasarkan jenis surat dan berdasarkan divisi atau departemen di mana surat tersebut dikeluarkan ya. Nah, sebagai contoh di sini langsung saja saya tunjukkan. Nah, jadi di sini saya sudah punya form di mana form ini berfungsi untuk membuat atau menampilkan nomor surat yang terbentuk otomatis berdasarkan departemen dan jenis surat serta tanggal, bulan, dan tahun yang saya masukkan gitu. Nah, contoh di sini saya pilih misalnya untuk nomor surat ini dia nggak bisa diketik ya, jadi dia nanti otomatis muncul. Di bagian departemen saya pilih misalnya departemennya purchasing, lalu di bagian jenis suratnya misal surat permohonan misalnya, terus tanggal surat misalnya tanggal 2, terus bulannya misalnya Oktober, lalu tahun 2020. Nah, di sini untuk dikirim kepada misalnya PT Surya Kencana ya. Nah, di sini kita klik nomor surat ini ya, buat nomor surat, maka otomatis dia langsung muncul seperti ini. Jadi 002 berarti urutan surat yang keluar nomor 2 ya. Terus garis miring PC, PC ini berarti dia Departemen Purchasing, jadi singkatannya atau kodenya PC. Terus strip ya, strip itu sebagai pemisah antara departemen dengan jenis suratnya, yaitu SP, surat permohonan misalnya. Terus di sini ada garis miring lagi, ada X Romawi ya, 10, berarti di sini dia dikirim bulan Oktober, bulan 10. Terus garis miring 2020 atau tahunnya, seperti itu. Nah, ini kalau saya klik tombol simpan data, oke, maka dia langsung masuk ke sini gitu maksudnya. Nah, gimana cara membuat sistem untuk pembuatan nomor surat otomatis ini ya. Nah, ini akan kita bahas seperti biasa nanti ketika Anda menonton video ini, silakan di-download untuk file template-nya di link deskripsi pada video ini ya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, nanti untuk template seperti ini ya. Jadi pertama saya kasih template seperti ini. Jadi di bagian sheet data kode ini adalah tabel-tabel yang harus dibuat ya sebagai bahan yang nanti kita pakai untuk pembuatan nomor surat otomatis. Nah, di sini untuk sampel atau contoh pertama dari tabel yang saya blok ini adalah tabel yang berfungsi untuk memasukkan departemen atau divisi di mana Anda bekerja, di kantor mana gitu maksudnya. Jadi di kantor Anda itu ada divisinya apa saja. Terus masukkan divisi-divisinya atau departemennya itu di bagian bawah sini ya. Terus lalu di bagian samping sini Anda bisa membuat kodenya itu apa, bebas kodenya. Jadi nggak harus sama seperti ini, nggak harus sama juga 3 digit atau 3 karakter, bebas. Ini 2 karakter nih ya. Mau Anda 3 karakter atau 4 karakter pun nggak masalah. Yang jelas di sini untuk kode ini mewakili dari departemen di sampingnya sini gitu. Ini ada 8 departemen ya. Kalau misalnya apa kebanyakan silakan dihapus, kalau kurang tinggal tambahin lagi di bagian bawahnya sini. Nah, di bagian samping sini dia ada jenis surat. Jenis surat ini berarti jenis-jenis surat yang biasa dikeluarkan oleh masing-masing departemen ini. Jadi semua digabungkan di sini. Nah, di sini di contoh yang saya kasih, saya memberikan itu ada surat permohonan, surat keputusan, surat edaran, surat undangan ya. Nah, kalau misalnya masih kurang ya tinggal menambahkan saja di bagian bawah sini. Plus di bagian sampingnya sini ada kode. Ini artinya kode surat yang kita buat di samping sebelah kiri sini. Jadi, kalau misalnya surat permohonan dia kodenya itu SP. Kalau dia surat keputusan berarti dia SK dan seterusnya. Cuman kode ini bebas, nggak harus seperti ini. Bebas, silakan diganti dengan kode-kode yang Anda inginkan. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi untuk nomor surat nanti itu akan diisi berdasarkan
departemen dan jenis surat. Kalau misalnya apa Anda nanti itu hanya berdasarkan departemen saja, jenis suratnya nggak usah, maka ini nggak usah dibuat atau biarkan saja seperti ini ya. Jadi nggak usah diubah-ubah gitu. Tinggal nanti di bagian coding yang kita ganti gitu. Oke, ini di bagian departemen dan jenis surat. Nah, sekarang untuk tabel berikutnya ada tanggal ini ya. Jadi dari 1 sampai dengan 31 ini kita pakai untuk masukkan tanggal nanti. Terus ada bulan dari Januari sampai dengan Desember. Lalu ada angka bulan, ada angka Romawi, ada Romawi bulan. Apa maksudnya ini? Ini adalah angka atau data yang nanti dipakai untuk membuat nomor surat otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan untuk bulannya itu berupa angka ya, angka seperti ini gitu, maka yang kita pakai ya ini nanti itu. Tapi kalau misalnya kita maunya itu menggunakan Romawi ya, yang kita pakai yang sebelah sini gitu. Terus di samping apa kanannya lagi ini ada tahun ya. Nah, tahun ini sama kayak tadi ya, yang saya tunjukkan tadi. Ini kita pakai untuk memasukkan tahun berapa suratnya dibuat seperti itu. Terus di samping sini ada sel kosong ya, nomor surat namanya. Ini kita pakai nanti untuk memasukkan suratnya itu sudah berapa surat yang nanti kita buat gitu. Jadi ini adalah tempat memasukkan nomor surat yang terakhir gitu. Jadi masuk ke sini untuk surat terakhirnya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan buat sheet baru di sini. Nah, ini kita kasih nama di sini data nomor surat. Nah, data nomor surat ini berfungsi untuk menampung data-data nomor ya surat yang nanti kita buat. Jadi pertama di sini kita masukkan ada nomor ya. Lalu ada nomor surat. Habis nomor surat ini ada departemen. Lalu ada jenis surat. Terus ada lagi tadi tanggal, bulan, tahun, dan penerima surat. Nah, ini sebenarnya intinya adalah kita akan membuat nomor surat otomatis menggunakan VBA Excel atau menggunakan user form ya. Nah, cuma di sini nanti kita akan menyimpan hasil dari nomor surat yang kita buat nanti ke dalam tabel sini gitu. Nah, makanya di sini kita buatkan untuk tabelnya. Oke, seperti ini ya. Ini saya kasih warna dulu. Ya. Nah, kalau sudah, di sini kita akan buatkan formnya ya. Jadi kita desainkan formnya untuk pembuatan nomor surat tadi. Jadi kita masuk ke developer. Terus ke Visual Basic. Oke, maka di sini muncul seperti ini datanya ya. Jadi kita langsung masukkan sini form, kita pilih insert, pilih user form. Nah, seperti ini. Lalu di bagian form sini langsung saya atur untuk hurufnya ya. Hurufnya di sini saya pakai Roboto. Terus nama formnya saya kasih nama form surat gitu aja. Di sini saya kasih keterangan membuat di captionnya ya, membuat nomor surat otomatis. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tadi di bagian data kode sini ini ada data ini ya, RGB ini ya. Ini adalah warna, kode warna yang nanti kita pakai untuk membuat warna di bagian formnya. Jadi ini kita copy atau kita cut ya, seperti ini. Terus kita masuk ke Visual Basic tadi. Nah, ini kan dia kalau kita jalankan langsung begini, maka dia warnanya masih seperti ini.
kita kasih warna dulu dengan cara kita klik dua kali user formnya, terus di bagian sini dan ganti menjadi inisial. Nah, ini kita hapus, terus kita ketik perintah me.bcolor ya, sama dengan, lalu ada paste yang tadi Anda copy. Nah, itu tadi. Nah, jika seperti ini, kalau kita jalankan, nah, maka dia berubah sudah warna hijau seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan beberapa objek di dalamnya. Pertama, label. Label ini saya kasih nama pertama adalah nomor surat. Oke, text box. Kita masukkan di bagian bawahnya sini. Oke, di label sini kita atur back style-nya dia transparan, terus yang ini kita atur juga untuk border. Border style-nya kita pilih yang single ya. Terus ini height-nya 22. Terus kita atur untuk border color-nya kita pilih yang mana ini aja deh, kita coba dulu. Belum ya. Yang ini aja. Nah, ini. Oke, sudah seperti ini dan ini kita atur warnanya jadi putih ya. Berarti kita masuk ke for color menjadikan putih. Ya, nah seperti ini hasilnya. Oke, sudah. Nah, berikutnya di bagian bawah kita masukkan lagi ini ya. Kita copy. Kita ganti menjadi departemen. Ini ya, departemen. Nggak kelihatan ini karena putih. Jadi kita ubah dulu warna background di sini ya, agak gelap. Kita klik formnya, pilih di sini yang agak gelap. Nah, ini jadi biar kelihatan. Oke, nah kalau sudah ini masuk kita buat combo box. Kita buat combo box, ini kita atur juga height-nya 22. Terus untuk border style-nya single. Terus border color-nya yang tadi ini ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Habis departemen ya, kita buat lagi combo box. Kita copy aja ini. Di sini kita isi jenis surat. Setelah jenis surat, kita masukkan di bagian bawahnya. Nah, ini kita isi dengan tanggal ya. Habis tanggal berarti bulan. Lalu tahun. Oke, berarti ini bulan. Lalu ini tahun. Terus di bagian bawahnya masukkan lagi text box untuk dikirim kepada tadi. Ini kita isi dikirim kepada, nah gitu. Ini cuma sampel aja ya gitu. Terus kita buat tombol di bawahnya 2. Oke, di sini satu kita kasih nama nomor
nomor surat atau ya nomor surat aja ya, nomor surat. Terus ini kita kasih nama captionnya simpan data. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita kasih nama-nama dari apa? Objek di sini ya. Di sini kita kasih nama txt nomor surat. Terus ini kita kasih nama CMB Departemen. Ini kita kasih nama CMB jenis surat. Ini kita kasih nama CMB tanggal. Lalu ini CMB bulan. Ini CMB tahun ya. Terus ini TXT dikirim. Lalu ini tombol kita kasih nama CMD nomor. Ini CMD simpan. Oke, nah sudah selesai. Jadi nanti desainnya hasilnya seperti ini. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah kita akan isi dulu di bagian ini ya, apa combo box ini. Jadi data combo box ini itu semua ngambil dari sini semua, ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti kita masuk lagi ke Visual Basic. Kita kedua kali formnya sini. Oke. Nah, di atas ini kita kasih ya perintah option explicit seperti biasa ya. Pertama kita akan mengisi dulu di bagian combo box departemen sini ya. Nah, untuk untuk coding di bagian departemen caranya kita klik dua kali di sini. Terus di sini kita buat perintah ya. Kita ketik private sub misalnya ambil departemen. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ambil departemennya ya. Kita buat perintah di bawahnya di sini, kita ketik dim departemen s long. Terus kita buat lagi deklarasi berikutnya atau variabel dim arrow s long. Kalau di bawahnya lagi kita ketik arrow sama dengan sheet 1 dot ring. Nah, sheet 1 ini artinya karena data yang mau kita ambil adalah berada di sheet 1, maka kita ketik sheet 1 di sini. Jadi sumber datanya mengambil dari sheet 1. Dot ring buka kurung petik 2 kolom A petik 2. Nah, kolom A ini dapat dari sini ya. Dapat dari sini. Jadi departemen itu dia di kolom A gitu. Makanya di sini kita masukkan A. Nah, kalau sudah A di sini kita kasih spasi dan simbol ya. Rows.count terus tutup kurung dot n buka kurung xl up tutup kurung dot row. Oke. Nah, di bagian bawahnya lagi kita ketik departemen sama dengan application.worksheet function. .counta
buka kurung sheet 1 dot rank, petik 2A. Di sini dia dari A3 ini ya untuk datanya. Jadi kita masukkan sini 3. Jadi departemen dimulai dari A3 isinya. A3.2 100 artinya itu dia mengasumsikan bahwa nanti departemen itu sampai dengan baris ke 100 seperti itu. Petik 2, tutup kurung 2 kali. Enter. Di bagian bawah kita ketik if departemen. Departemen ini kita ngambil dari sini ya. Departemen, departemen, departemen. Nah itu. Sama dengan 0. Then me.cmb. Tadi kita mau ngisi departemen, berarti kita masukkan ke box departemen. Oke. Dot browsers sama dengan petik 2-2 kali. Enter. Else. Nah, di sini untuk coding di bawah else-nya kita buat, berarti kita mengisi artinya yang atas ini jika nilai dari counter ini dia 0 ya, maka departemennya kosong atau kobox-nya kosong, tapi kalau enggak maka akan terisi. Jadi kita isi dengan me.cmb departemen.rowsource sama dengan petik 2. Kita ketik di sini nama sheet-nya yaitu data kode. Kita ketik data kode ya. Terus tanda seru. Di samping tanda seru kita masukkan A3. A3 berarti kita ngambil dari baris A3 sini ya. Titik 2A. Petik 2. Spasi dan. Kita ketik arrow. Nah, arrow tadi kita ngambil dari sini. Nah, ini. Terus kita tambahkan and if. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan di bagian user form inisial sini, kita ketik call ambil departemen, enter. Nah, kita coba jalankan. Kita klik, nah akan terisi ya. Terisi dengan data yang ada di sini. Nah, seperti itu sampai dengan IT Information Technology. Nah, berarti yang lain juga sama ini ya. Yang kita masukkan nanti untuk jenis surat berarti ngambil dari sini, tanggal ngambil yang ini, bulan ngambil yang ini ya, tahun ngambil yang ini, seperti itu. Nah, kita buat langsung di sini. Tapi yang buatnya nggak usah kita ngetik dari awal ini ya. Kita cukup copy dari sini aja ini. Copy, paste langsung. Oke. Ini kita ganti menjadi ambil surat. Nah, gitu. Ini menjadi data surat. Ini juga sama, kita ganti jadi data surat. Ini data surat juga. Ini bukan lagi A, tapi di sini untuk suratnya dia D ya. D. Terus ini juga D. Ini juga D. Terus ini juga sama D. Ini juga D. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan lagi call. Call ambil surat. Nah, ini belum kita ganti ini ya, ini. Kita ganti menjadi CMB surat. Jenis surat. Nah, ini. Ini juga sama, kita copy ke sini jenis surat. Kita coba. Ada. Nah, seperti ini. Nah, terus di sampingnya lagi dari bawahnya ada tanggal ya, dari tanggal, bulan, tahun. Kita copy lagi ini. Ini ambil tanggal. Nah, di sini di bagian dim-nya kita ganti jadi data tanggal. Masukkan ke sini. Sini juga. Ini kita ganti menjadi CMB tanggal. Ini pun juga kita ganti jadi CMB tanggal. Terus di sini surat itu dia tanggal itu dia di kolom G ya. Kolom G berarti kita ganti jadi G. Terus kita ganti jadi G. Ini juga kita ganti jadi G.
G. Dan ini juga sama, jadi G dan G. Coba lagi, kita masukkan dulu di sini. Call ambil tanggal. Oke, sudah masuk tanggalnya. Sekarang tinggal bulan dan tahun. Kita copy lagi ini. Ganti jadi ambil tahun. Data. Sorry. Ini harusnya bulan ya. Ambil bulan. Data bulan. Tinggal copy ke sini, terus ke sini juga. Ini kita ganti jadi CMB bulan. Copy ke sini, terus bulan itu dia di kolom H. Berarti kita ganti jadi H. Ini juga H. Ini juga H. Ini juga H, dan ini juga H. Ambil bulan, kita masukkan lagi di sini. Call ambil bulan. Kita coba. Oke, sudah masuk bulannya. Sekarang tinggal tahun. Kita copy lagi. Ganti jadi ambil tahun, di sini kita ganti jadi data tahun, terus kita copy taruh di sini juga, ini kita ganti menjadi CMB tahun, kita copy masukkan ke sini, oke, terus ini kita ganti tahunnya dia di kolom K ya, terus kita ketik di sini jadi K, ini juga jadi K. Ini jadi K, terus ini jadi K juga, ini jadi K. Kita masukkan perintah di user form inisial menjadi call ambil tahun. Kita coba. Oke, jadi sudah masuk semua ya ini. Tinggal kita pilih, 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 dan pilih. Nanti kalau kita klik nomor surat, maka di sini akan langsung terisi nomor surat. Nah, sebelum kita mengisi di bagian coding nomor surat, textbox ini kita matikan ya, supaya nanti kita ngisinya nggak diketik. Jadi tinggal diklik di bagian enable sini, ubah dari true menjadi false. Nah, untuk coding untuk membuat nomor suratnya di sini, berarti kita klik dua kali nomor surat sini. Nah, di sini baru kita buat coding untuk membuat nomor suratnya. Nah, untuk nomor surat di sini kita ketik pertama di bagian atas, kita ketik dim ya. Nomor S atau nomor surat gitu ya. S. S tuh. S double ya. Terus dim D departemen, departemen. S object, lalu dim d surat s object. Ini nama-nama ini boleh Anda ganti dengan nama-nama yang lain ya, nggak masalah ya, cuma nanti di bawah harus sama gitu, jangan sampai nggak sama. Jadi ini adalah nama variabel yang saya buat untuk nanti dipakai dalam membuat nomor surat gitu. Setelah jenis surat berarti kita setelah surat berarti kita buat lagi untuk yang bulan, berarti dim bulan s objek juga. Oke, nah kenapa yang dibuat nomor surat terus departemen surat sama bulan ya, karena nanti nomor surat nanti itu akan didapat dari gabungan data-data ini gitu maksudnya. Nah, kalau sudah di sini kita buat ya nilai dari variabel nomor surat, di sini kita ketik
nomor surat sama dengan application dot worksheet function dot counta buka kurung C2. Nah, sekarang C2 karena kita nanti untuk nomor surat itu berdasarkan data yang masuk di dalam C2 sini. Jadi nanti ada sudah ada berapa data yang masuk, maka itu kita pakai referensinya sebagai nomor surat gitu. Jadi C2 dot rank petik 2. Nah, ini kan C-nya nanti dari A4. Maka sini kita buat A4 titik 2 A 1 juta misalnya. Nah, seperti itu. Plus petik 2 tutup kurung 2 kali plus 1. Oke. Nah, itu di bagian nomor surat pertama. Terus berikutnya di bagian bawah kita ketik sheet1.ring buka kurung. Nah, ini kita masukkan sekarang yang ini. Nah, ini kan selnya adalah sel M3. Jadi ini adalah sel yang nanti akan terisi otomatis nomor surat keberapa sesuai dengan data yang sudah masuk di sini. Nah, ini kita masukkan tadi M berapa tadi? M3 ya. Berarti kita ketik petik 2 M3 petik 2 tutup kurung dot value sama dengan ya sorry bukan value ya dot formula ya. Nah, ini formula R1J1 sama dengan petik 2 sama dengan text buka kurung ya petik 2 spasi simbol dan terus kita masukkan nomor S tadi yaitu kita ngambil dari sini tadi ya. Terus kita kasih spasi dan lagi simbol petik 2 koma petik 2 2 kali kita kasih formatnya 0 3 kali itu 2 3. Nanti hasilnya itu dia ini kan 0-nya 3 kali jadi nanti hasilnya itu berupa angka teks yaitu 001 002 gitu maksudnya ya. Di sini tambahkan lagi petik 2 2 kali tutup kurung petik 2 enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian bawahnya kita buat set di departemen sama dengan ya. Ini tinggal kita copy dari sini biar nggak salah nanti. Kita copy taruh sini, oke. Nah, di sini kita buat tempat dari departemen ini kita ngambil dari sheet 1 ya. Jadi kita ketik sheet1.rank ketik 2 dari A3 dari departemennya ya. Nah, ini dari A3 ini. A3.2 A100 misalnya. Ketik 2 juga kurung dot find buka kurung what titik 2 sama dengan me.cmb.department.value, koma login titik 2 sama dengan xl values tutup kurung. Oke. Nah, ini adalah perintah yang kita pakai nanti untuk menentukan karena nanti untuk nomornya kan dia ngambil dari kode sini ya, jadi nanti ini dipakai sebagai acuan kita mengambil data berdasarkan nama departemennya. Jadi nanti nama departemen nanti akan dipakai acuan untuk mengambil kode di sini gitu. Nah, jadi nggak cuma departemen doang ya, surat dengan bulan pun sama karena yang ada kodenya ya departemen, surat sama bulan gitu. Makanya di sini kita buatnya ada departemen, surat dan bulan. Terus kita buat lagi di bagian bawah sini, kita tinggal copy ya. Ini kita ganti dengan D surat. Terus ini kita ganti menjadi kolom D. D. Ini menjadi CMB jenis. Nah,
Terus ini dia nanti kolom H ya. Kita copy lagi ini. Kita ganti menjadi bulan. Berarti ini kolom H. Ini juga kolom H. Ini kita ganti menjadi CMB bulan. Oke. Nah, sudah selesai semua untuk departemen surat dan bulan. Berikutnya kita membuat coding memasukkan nomor surat otomatis. Kita buat di sini me.txt nomor ya. me.txt nomor surat dot value sama dengan sheet 1 dot ring petik 2 m 3. Nah, ini yang pertama nanti nomor surat itu didapat dari sel ini ya. Sel nomor surat tadi gitu. Jadi pertama itu yang akan diisi. Di bagian nomor suratnya, jadi pertama akan diisi dengan data di bagian sheet 1 sel M3. Dot value ya. Terus di sini kita akan gabungkan. Nah, menggabungkannya itu di sini saya menggunakan simbolnya dan ya, petik 2 garis miring petik 2 dan. Nah, jadi nanti setelah nomor surat digabung dengan simbol garis miring. Terus spasi underscores, berarti nanti kita gabung lagi dengan dengan departemen ya. Jadi kita ketik di sini. Kita copy dari sini aja. Kita copy taruh sini. Dot ya. Offset titik buka kurung 0,1 tutup kurung dot value. Spasi kita gabungkan lagi di sini. Nah, ntar ini belum selesai masalahnya codingnya ini. Nah, di sini setelah kita kasih dan kita hubungkan ya, penghubungi nanti dengan petik 2 strip petik 2. Jadi setelah nomor suratnya nanti 001 maka digabungkan dengan garis miring dan digabungkan lagi dengan departemennya apa yang diambil adalah kodenya. 0,1 ini artinya adalah dia mengambil kode yang di sini. Jadi ini baris ke 0, ini baris ke 1 gitu. Oke, habis itu kita gabungkan lagi dengan jenis suratnya. Nah, jenis surat nanti kita pisahkan dengan tanda strip. Nah, ini stripnya ini ya. Terus kita kasih ini spasi dan lagi terus spasi underscores enter. Kita copy yang terus kita copy yang surat ini ya ke sini. Dot offset buka kurung 0,1 tutup kurung dot value. Terus kita gabung lagi dengan pemisahnya ya, yaitu di sini kasih dan lagi petik 2 garis miring petik 2 nih. Ini pemisahnya ya, jadi strip terus garis miring, kayak ini pemisahnya. Kasih underscore lagi. Nah, berikutnya di sini kita yang bulan. Copy bulan dot offset. Oh, sini kurang ya. Ini harusnya dan. Nah, seperti itu. Offset buka kurung 0,1 juga. Dot value dan lagi kita gabung dengan petik 2 garis miring petik 2 kita gabungkan dengan tahun. Berarti kita kasih lagi dan me.cmb tahun.value. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba ya, kita jalankan. Misal saya pilih departemennya HR purchasing, jenis suratnya edaran tanggal 2 Februari 2021. Kita ke nomor surat. Terus di sini ada yang kurang ya. Sama dengan teks
Oh ini ya, ini ada yang salah ini ya. Ini bukan menggunakan formula 2 RC ini ya. Ini kita ganti menjadi dot formula. Ini kita hapus duanya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Oke, nah sudah. Nah, ini sudah ada nomornya sudah. Jadi seperti ini bentuknya dia. Jadi 001 karena surat pertama, terus PC karena dia forecasting. Terus strip SE surat edaran ya. Terus garis miring 2 karena bulan Februari. Terus di sini tahun 2021. Jadi ini adalah nomor surat yang terbentuk. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti angka 2 dengan angka Romawi, maka di sini kita bisa mengubah di bagian sini ya. Di bagian nah ini, bulan ini ya kita ganti menjadi 2. Oke. Kita coba lagi. Misalnya production surat keputusan tanggal 28 Maret 2020, klik nomor surat. Nah, ini. Jadi dia berubah menjadi angka Romawi seperti itu. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita aktifkan di bagian simpan data. Nah, simpan datanya kita klik dua kali. Kita buat coding ya. Dim data surat as object set data surat sama dengan sheet2.rank buka kurung petik 2 1000 misalnya petik 2 dot n buka kurung excel up. Oke. Terus kita buat coding untuk pengecualian jika datanya masih kosong ya. Jadi kita ketik if me dot nomor if me.txt nomor surat dot value sama dengan kosong atau petik 22 kali spasi underscores enter or me.txt penerima txt dikirim maksudnya ini ya. Nah ini dot value sama dengan petik 22 kali then kita buat pesan di sini call msgbox petik 2 kita ketik pesannya harap isi data surat dengan lengkap petik 2 koma vb information koma data surat petik 2 tutup kurung enter. Oke. Di bawahnya kita ketik perintah untuk memasukkan data suratnya data surat dot offset 1,0 dot value sama dengan me dot bukan ya. Nah 1,0 nanti ini kita akan mengisi di bagian nomor. Nah ini jadi kita ketik perintahnya dia petik 2 space, sama dengan row buka kurung tutup kurung min row buka kurung kita ambil sel yang ini ya sel yang ada tulisan nomor ini itu A3 cuman kita lengkapi dengan tanda kunci sel itu tanda dolar ya jadi tanda dolar dulu A dolar lagi 3 tutup kurung petik 2 enter ini kita langsung copy biar cepet. Oke. Kita copy ini jadi 1 ini 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita punya 0 1 2 3 4 5 6 pas sudah berarti ya. Jadi ada 6 kolom, ya sudah ada 7 kolom totalnya. Cuman dari 0 hitungannya ya. Nah, ini kita hapus. Kita ganti menjadi me.txt nomor surat pertama. Dot value terus ini juga sama me.cmb departemen dot value kita copy kita ganti menjadi cmb jenis surat copy lagi ke bawah kita ganti menjadi CMB
tanggal. Copy ke bawah lagi, kita ganti menjadi CMB bulan. Ini kita taruh lagi menjadi CMB tahun. Ini kok kurang ya? Ini 0, nomor surat 1. Terus departemen 2, jenis surat 3, tanggal 4, bulan 5, tahun 6. Oh ya, kurang ya. Copy lagi bawah. Ini kita ganti menjadi me.txt dikirim dot value. Oke. Terus kita buat lagi pesan di bawahnya. Copy dari atas ini ya. Isinya data surat telah disimpan. Oke. Terus di sini kita buat perintah me.txt nama surat dot value sama dengan kosong, jadi supaya bersih lagi gitu. Ini kita ganti dengan ini. Ini copy ke sini. Terakhir, and if. Oke, nah ini kita coba jalankan ya. Nah, gini. Kita isi. Bulan September misalnya, tahun 2020. Klik nomor surat. Oke, ini terbentuk. Terus klik simpan data. Nah, ini belum lengkap ya. Terus, sudah masuk ini. Salah ini. Oh ya, ini kurang ya. Harusnya di sini dia ada else-nya. Nah, seperti itu. Ada else-nya, ini kita hapus dulu. Kita coba lagi. Tanggal 30 bulan November tahun 2020. Nomor surat, simpan. Nah, ini dia harus lengkap ya. Kita isi dulu misalnya ke PT Surya Wijaya. Kita klik simpan. Nah, sudah masuk. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia sudah langsung otomatis terbentuk nomor surat sesuai dengan departemen, jenis surat, terus tanggal, bulan, dan tahun ya. Oh, ini untuk tahunnya dia nggak cocok, jadi di sini ada yang salah di bagian coding simpan. Nah, ini kedobel ya, ini harusnya 7 ini ya. Hapus lagi. Terus sekarang kita akan bikin ya coding untuk membuat tombol supaya formnya bisa dibuka. Anda klik tombol insert, pilih modul ya. Terus ketik di sini sub buka form, enter. Terus kita masukkan form ini. Kita ketik form surat dot show. Oke. Terus bisa kita buat di sini tombol dari shapes. Kita kasih nama buka form. Oke, seperti ini kita taruh di sini misalnya. Lalu klik kanan tombolnya, pilih assign macro, terus pilih yang nama coding tadi ya. Klik OK, kita coba. Nah, sudah kebuka seperti ini.
Kita coba lagi, misalnya dari sales marketing, surat permohonan, tanggal 5 bulan April tahun 2020, dikirim kepada PT Nusa Jaya. Simpan. Nah, ini belum ada nomornya, kita klik nomor surat. Simpan. Nah, seperti ini ya. Wih, kok tahunya nggak ada lagi? Oh, udah ada ya, nggak kelihatan itu. Udah ada tahunnya ini. Nah, ini. Kita coba lagi. Nomor surat. Oke, dia suratnya kedua berarti ya. Dikirim ke PT Kencana. Simpan. Oke, kita coba cek. Nah, udah. Oke, ini udah masuk ya. Seperti ini hasilnya, teman-teman ya. Ya, demikian tutorial pada video ini. Semoga bermanfaat untuk tentang gimana caranya untuk pembuatan nomor surat otomatis sesuai dengan pemilihan departemen dan jenis suratnya, plus dengan bulan dan tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video berikutnya.